Tapi kalau ingat ya tidak perlu. Jadi catatan itu untuk menjaga ingatan kita dan perhatian kita. Berarti kita sampai pembahasan alif ya. Alif sebagai ciri daripada rofa. Ciri rofa itu ada berapa, Pak Ivan? Masih ingat? Ada empat, Ustaz. Daun. Daun. Ciri rofa itu ada empat yang disingkat. Daun. 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 Dhammah, alif, waw, nun. Waw, nun. Dan nun. Ya. Dhammah, alif, waw, dan nun. Dhammah sudah kita jelaskan satu persatu ya. Baik. Contohnya dhammah itu adalah di isim mufrad. Coba contohkan dhammah di isim mufrad kaitannya dengan isim mufrad Abu Sa'id. Bisa Abu Sa'id? Ya, nama Ustaz. Nam. Kaitannya dengan isim mufrad. Kitabun. Ya. Yang pertama kitabun. Iya, kitabun itu mufrad ya. Tapi ya, kitabun itu mufrad tapi apa? Abu Said. Ya, nama Ustaz. Jadi kita kan dhamma kaitannya dengan mufrad. Kalau kitabun itu apa? Maksud saya tidak ada kaitannya gitu ya. Kitab dengan dhamma gitu. Yang ada kaitannya itu adalah seperti ini, Alkitabu Jamilun. Nah, ini dia. Abu Sa'id, perhatikan. Alkitabu Jamilun. Ini ada kaitan antara dhammah dengan mufrad. Kenapa? Pertama-tama kita katakan ini Abu Sa'id. Alkitabu ini posisinya sebagai apa? Sebagai mubtada. Alkitabu ini posisinya sebagai mubtada. Itu tolong di-share ya. Link YouTube-nya itu kalau ada ini. Kalau ada yang kesulitan bisa masuk. Yang pertama dia sebagai mubtada. Baik. Yang pertama dia sebagai al-mubtada. Terus ini. Al-mubtada. Kalau mubtada itu pasti apa? Abu Sa'id. Pasti dhamma. Bukan. Rofa. Mubtada itu pasti rofa. Ya. Rofa. Dan pasti dhamma. Kalau rofa itu punya empat ciri yang singkat apa? Daun, dhamma, alif, waw, nun. Dhamma, alif, waw, nun. Kenapa yang dipilih adalah dhamma di sini? Karena dhamma sebagai mufrad Ustaz. Karena kata ini kata kitab ini mufrad, kata tunggal, maka yang dipilih adalah dhamma. Gitu. Ya. Masih ingat Pak Ikhwan? Insyaallah Ustaz. Ingat. Baik. Jamil. Sekarang yang jama taksir. Jama taksir. Ya. Yang jama taksir coba Pak Anfal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya Ustaz. Ya. Bebas. Saya bebas. Contohnya aulad. Contohnya sudah aulad. Diajarkan. Bukan, kaitannya dengan domah maksud saya. Al-auladu kabiratun.
Al-auladu kabiratun, anak-anak itu besar ya, bisa. Al-auladu kabiratun. Anak itu besar, besar-besar ya. Badannya ya, baik. Tidak apa-apa ya, baik contohnya. Hah? Ini kenapa al-auladu? Kenapa ini du? Karena dia mubtada, Ustaz. Pertama-tama kita katakan al-auladu ini posisinya sebagai mubtada yang di awal. Betul? Nah, Ustaz. Dia mubtada. Kalau mubtada pasti apa? Marfu'un, rofa. Jamil. Mubtada itu pasti rofa. Itu. Mustahil yang lain. Baik, kalau rofa itu pilihannya 4, domah, alif, waw, nun. Kenapa yang dipilih ini domah? Domah li'annahu jam'u taksir. Karena dia jama' taksir, sahih. Ya. Jadi seperti itu saja, Ikhwan. Ya. Simpel sebetulnya, kan? Betul? Kalau ada yang bingung, tanyakan. Kemudian yang ketiga, jama' mu'anas salim, pa'i kabali. Contohnya bagaimana kaitannya dengan domah? Naam, Ustadz. Mu'minatun fi masjid. Al-mu'minatu fil masjid, bisa. Ya, kita tulis ini aja. Orang-orang beriman itu ada di masjid. Masya Allah. Al-mu'minatu fil masjid. Orang-orang perempuan beriman itu ada di masjid, ya. Sekarang bismillah Pak Eka Bali, al-mu'minatu mubtada, Ustaz. Ini mubtada posisinya ya. Sebagai mubtada yang di awal. Mubtada itu artinya yang di awal. Yang mengawali. Mubtada ini pasti apa? Rofa. Pasti rofa, betul. Kalau rofa pilihannya 4, domah, alif, waw, nun. Kenapa yang ini dipilihnya domah al-mu'minatu? Kenapa? Karena jamak mu'anas salim. Karena dia jamak mu'anas salim. Jadi setiap jamak mu'anas salim atau mufrad, kata tunggal, atau jamak taksir, itu semua kalau dia mubtada di awal, maka dengan domah. Jelas Pak Hiwan, Pak Imtum? Pak Imtum, Ustaz. Tanya, Ustaz. Pak Imtum, Insya Allah. Aku nak kasih soal ahol dari penyanyi lain. Udah, Ustaz. Ada pertanyaan lain, Pak Hiwan? Udah, Ustaz. Refri, Ustaz. Apa? Silakan, Pak Refri. Ini, Ustaz, yang contoh kedua, al-auladu kabirotun, itu pasangannya bukan kibarun, Ustaz. Kabirotun bisa dengan kabirotun ya. Bisa, Ustaz. Oh iya. Ya. Ustaz. Nanti kita jelaskan nanti ini di waktunya. Ya. Ya. Ustaz. Tamam. Tamam. Nah, sekarang yang fi'il mudhari kaitannya dengan dhammah bagaimana ini? Bismillah Pak Filsa, bisa Pak Filsa? Fi'il mudhari kaitannya dengan dhammah bagaimana? Ana Ustaz? Ya, Pak Filsa bismillah. Yadhhabu Abbasun ilal masjid. Jamil, jamil. Yadhhabu al-Abbasu ilal masjid. Mumtaz, mumtaz. Sedang pergi al-Abbas. Pak Abbas ya. Ila al-masjid, ke masjid. Allah. Al-masjidi. Sekarang Pak Filsa, ini yadhhabu ini disebut apa? Fi'il, Ustaz. Kalau ini fi'il, ini bukan mubtada. Jadi kalau isim disebutnya mubtada. Kalau fi'il ya fi'il saja.
Nah, fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Ah, fi'il mudhari ya. Kemarin kita jelaskan bahwa fi'il mudhari itu kalau tidak ada tambahan di ujungnya itu fi'il mudhari yang biasa untuk satu orang. Ya, untuk yang satu orang saja gitu ya. Maka dia apa? Di bahkan boleh kita katakan ini fi'il mudhari untuk tunggal gitu ya. Karena ini kan yadhhabu itu dia satu orang gitu. Kalau dua orang nanti beda lagi nanti. Nah, bukan dengan dhamma, tapi kalau untuk yang tunggal seperti isim, kalau isim mufrad dengan dhamma sama ya fi'il juga kalau untuk yang tunggal itu dengan dhamma gitu ya. Maka ini disebutnya yadhhabu, bukan yadhhaba atau bukan juga dengan sukun yadhhab. Tapi kalau yadhhabi bisa tidak fi'il? Ya, tidak bisa Ustaz. Tidak bisa ya. Kenapa? Karena kasroh itu ciri apa? Ciri isim. Karena kasroh itu ciri isim. Ya, itu. Jadi kalau fi'il, fi'ilnya tunggal, boleh kita katakan begitu. Ini sekedar pembahasan aja. Kalau fi'ilnya untuk tunggal, satu orang, dia, satu orang, atau kamu, tapi kamunya ini kamu laki-laki, satu orang. Kalau kamu perempuan nanti beda. Saya, nah itu bisa doma. Ada pertanyaan sampai jauh ini, Pak Rihwan? Alhamdulillah. Tafadol. Pak Refri. Untuk Abbas itu apa boleh pakai alif lam, Ustaz? Abbas itu justru pakai alif lam ya. Alif lam, oh gitu ya. Al-Abbas ya. Itu justru pakai alif lam ya. Iya, iya. Karena Ustaz. Abbas itu sifat ya. Sifat. Abbas itu sifat. Saya lupa artinya nih. Nanti bisa dilihat di ini. Di kamus. Iya. Abbas itu di antara sifat di dalam bahasa Arab. Nanti kita ini cek. Ya. Nah itu ini ya contohnya. Nah kalau ini al-Abbasu kenapa? Nah ini jelas ya, kita katakan dia fa'il, yaitu fa'il ya, pelakunya. Fa'il itu artinya subjek atau pelaku. Kan kita di awal kan sering mengatakan bahwa kalau ada kejadian pasti yang ditanyakan adalah pelakunya, kan betul? Siapa sosok di balik kejadian itu? Nah ini juga sama ya, ketika ada kejadian atau tindakan pergi, siapa? Orang pasti bertanya siapa yang perginya gitu. Ini jawabannya al-Abbas, maka dia adalah fa'ilnya, dan setiap fa'il itu sama seperti muktada rofa ya, sama seperti muktada dia rofa. Nanti kita terus mengulang-ulang lagi sampai semuanya paham ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ikhwan? Baik. Terkait dengan yang dhamma. Sekarang yang alif bagaimana? Nah, yang alif kita hapus sedikit ini. Coba kita hapus satu persatu. Baik, ini sama teorinya mubtada dan mubtada dan fi'il ya. Kita hapus dulu ini. Baik, cuman bedanya sekarang kita akan memuat yang pakai alif. Nah, alif itu di kemarin berlaku untuk apa, Pak Rihwan? Tasniyah. Isim tasniyah. Isim tasniyah atau musanna. Contoh tadi al-kitabani, dua buku ini. Jamilani. Buku ini bagus ya. Nah, jadi para ikhwan perhatikan al-kitabani. Nah, ini dua nih. Dua buku ini jamilani.
dua-duanya bagus ya. Nah, sekarang saya tanya nih Pak ini Bismillah Pak Sujiono, Alkitaban ini posisinya sebagai apa? Mubtada Ustaz. Alkitaban ini posisinya sebagai mubtada yang di awal ya. Nah, betul. Kalau mubtada pasti rofa itu ya, sudah pasti rofa. Nah, tapi pilihannya di sini kenapa ini pakai alif kitaban nih? Karena isim tasniah, Ustaz. Karena dia musanna, betul ya. Gampang ini sebenarnya. Yang mengganti domah dengan alif dan itu pun apa kita sudah tahu bahwa alif nun itu dua gitu ya. Untuk menunjukkan pada dua. Baik. Terus kalau yang ini kalau mubtada, kalau fiil fa'il bagaimana ya? Sama. Cuma bedanya sekarang fa'ilnya ya, bukan yang fiil mudorinya. Kita tulis di sini misalkan al-muslimani. Misalkan zahaba al-muslimani telah pergi, atau al-talibani lah, dua mahasiswa ya. Pergi dua orang mahasiswa itu ya ilal kuliah ke gedung fakultas. Kuliah itu artinya fakultas ya. Ini zahaba ini berarti bukan fiil mudori tapi fiil apa ini? Madi. Fiil madi ya. Yang lampau ya. Al-fi'lul madi. Yang lampau. Kemudian al-talibani. Al-talibani ini dia sebagai kalau ada kejadian pasti perlu apa? Fa'il, pelaku ya. Tidak mungkin ada kejadian tidak ada pelakunya ya. Hatta kita bilang oh itu perbuatan jin. Nah, jin itu pelakunya juga gitu ya. Sosok gitu. Baik, misalnya kalau ada oh ini kenapa gerak sendiri gitu. Karena ada jin misalnya. Nah, itu jin itu adalah pelaku juga gitu. Sosok. Baik, maka ini disebut fa'il. Dan fa'il itu seperti mubtada pasti marfu. Pasti rofa ya. Karena sifat rofa itu kan naik ya, tinggi gitu kan, yang namanya pemeran utama itu kan suka naik panggung ya, muncul gitu, kelihatan gitu. Kalau film ya, kalau di poster dia yang ininya gitu, yang jadi yang ada di poster ya gitu ya. Ya jadi itu kenapa fa'il pelaku itu i'rabnya rofa gitu. Fa'il itu rofa gitu ya. Nah, kita tulis ini rofa. Kenapa? Kalau rofa ini ada pilihannya 4, domah, alif, waw, nun. Kenapa yang dipilih adalah alif? Maka kita bilang karena taliban ini menunjukkan pada 2 musanna. Maka mau tidak mau yang tadinya dengan domah al-talibu diganti menjadi pakai alif al-talibani. Jelas para hewan, Pak Ibtum? Fahimna, insya Allah. Nanti setelah kita masuk ke beberapa contoh, nanti lama-lama juga akan terbiasa. Nanti, oh ini harusnya begini. Ini bisa mengkoreksi. Nah, berarti terakhir itu ya, betul? Betul, Ustaz. Sekarang berarti kita coba baca yang berikutnya, kita hapus dulu ini. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan lagi. Sekarang bismillah kita lihat yang berikutnya. Waalaikumsalam. Di sini dikatakan sekarang kita masuk ke yang wow ya. Kita masuk ke yang wow. Baca semuanya, ikuti semuanya, buka audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wow. Wa ammal wow. Fatakunu alamatan lirafi. Fatakunu alamatan lirafi. Fi maudi'aini
fi maudhi'aini. Fi jam'il mudzakkar salimi. Fi jam'il mudzakkar salimi. Wa fil asma'il khamsati. Wa fil asma'il khamsati. Wa hiya abuka wa akhuka. Wahamuka wafuka wazumalin. Wahamuka wafuka wazumalin. Jamil. Jamil. Sekarang bismillah Iqra tafadhol Pak Agung, baca Pak Agung. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Fi jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Jamil, jamil. Wa ammal wawu, dan adapun wawu, ya, Imam Ibnu Al-Jurum kemudian menjelaskan tentang ciri rofa yang ketiga, yaitu wawu, ya, yang kita kan sudah menjelaskan yang domah alif daun itu kan, betul, domah alif sudah tadi ya, tinggal kita nanti memperbanyak contoh dan praktek di kitab langsung nanti ya. Kita sudah alhamdulillah domah alif sudah, domah sudah, alif sudah, sekarang yang u, wau, tinggal nanti yang nun ya. Nah, adapun wau, maka dia menjadi ciri fatakunu, maka dia menjadi ya. Karena yakun itu artinya menjadi, ya, paling-palingnya. Nah, ini karena ini bagian yang sangat penting sekali dalam bahasa Arab. Karena ini banyak digunakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, maupun di dalam kitab-kitab para ulama. Makanya nanti ada bab tersendiri nanti. Karena wa akhwatuha. Gitu ya. Ada pembahasan khusus terkait dengan karena. Maka dia menjadi, nanti ada istilah karena tam, ada istilah karena nakis. Apa perbedaannya nanti kita akan jelaskan pada waktunya. Dia menjadi apa? Alamatan ciri li rafi, bagi rafa fi maudhi'aini, di empat tempat, di dua tempat atau dua kondisi. Maudhi'ain ya. Kalau di domah kan empat ya, arba'ati mawadi'. Kalau ini maudhi'ain, dua tempat saja atau dua kondisi saja. Ketika apa? Yang pertama adalah ketika kata tersebut berupa apa? Jam'il mudzakkar salim. Jama' muzakkar salim. Dan ini sudah kita jelaskan ya, jama' muzakkar salim. Dan contoh-contohnya sudah kita uraikan. Kemudian yang kedua, wafil asma'il khomsah. Dan yang kedua adalah kalau kata tersebut berbentuk asma'ul khomsah. Asma'ul khomsah ini adalah istilah khusus di dalam nahwu. Ya. Kalau Indonesia ada Pancasila, nah kalau nahwu itu ada panca isim. Ya. Ini adalah istilah khusus ini, asmaul khomsah ya. Al asma al khomsah. Isim yang lima ini istilah khusus gitu. Ya. Yang hanya kata tertentu gitu ya, bukan sembarang kata. Apa isim yang lima itu? Yang pertama adalah abuka. Abuka itu artinya bapak kamu. Ya, abuka bapak kamu. Akhuka, saudara laki-laki kamu. Akhuka, saudara laki-laki kamu. Hamuka, hamu itu adalah mertua. Ya, hamun itu artinya mertua. Ya. Kan dalam hadis Nabi SAW mengatakan janganlah salah seorang di antara kalian ya berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya gitu ya. La yadkhulanna ahadukum ya. Janganlah salah-salah di antara kalian masuk, maksudnya berdua ya, dengan perempuan yang bukan mahramnya. Di sebuah ruangan yang kita katakan itu tindakan khulwat. Khulwat itu haram ya, dengan lawan jenis yang bukan mahram itu haram. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah dengan alhamu? Jadi, hamu itu artinya ipar atau mertua. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan alhamu maut.
ipar atau mertua itu kematian. Terutama ipar ya. Terutama ipar ya. Itu adalah kematian. Jadi alhamu itu adalah akoribu zauj ya. Kalau dilihat di kamus itu alhamu itu artinya adalah kerabat dari suami. Maksudnya adalah mertua dan ipar ya. Kalau mertua sih kita tahu bahwa mertua itu mahram ya. Mertua itu mahram menjadi seperti bapak, menjadi seperti bapak kandung ya. Baik. Tapi kalau ipar maka dia bukan mahram. Ya, ipar itu bukan mahram. Makanya para ikhwan ya, tentu kalau para ikhwan alhamdulillah ya, keluarganya soleh dan soleha semua insyaallah. Tapi siapapun seorang suami siapapun tidak boleh membiarkan istrinya berduaan dengan siapapun ya, termasuk ipar, kecuali yang memang di dalam syariat dikatakan sebagai mahram ya, termasuk mertua, maksudnya bapak kita gitu. Dengan ini tidak masalah ya, selama memang tidak ada fitnah gitu. Tapi kalau dengan ipar, dengan tamu laki-laki ya, dengan siapapun itu ya, siapapun yang bukan mahram tidak boleh, haram. Baik. Nah, ini kenapa Rasulullah mengatakan begitu, alhamu maut kata para ulama, karena banyak orang menyangka bahwa waliyazubillah antara ipar dengan ini istri atau suami dari saudaranya ini dianggap seperti biasa, padahal boleh jadi setan masuk ke dalamnya dan menjerumuskan mereka berdua, waliyazubillah. Baik. Nah, ini jadi hamun itu artinya adalah mertua atau ipar. Kemudian fuka, fu itu artinya mulut. Ya. Dan yang terakhir zu malin. Sebetulnya bukan mal ini tidak bukan intinya ya, yang intinya adalah zu-nya gitu, ya. Jadi zu itu artinya yang punya atau sohib. Baik. Zu itu artinya yang mempunyai ya, yang memiliki. Zu atau sohib tadi ya. Tapi kalau mal ini sebetulnya ini hanya tambahan saja. Malin ini tidak harus mal ya, bisa artinya zu ilmin atau zu karomah ya. Atau apa zu jahin yang memiliki jah posisi jabatan ya. Zu baitin yang memiliki rumah itu bebas ya. Tidak harus mal. Tapi artinya zu itu artinya yang punya, yang mempunyai atau yang memiliki. Paham tuh? Nah, kalau soal ada pertanyaan? Banyak, Ustaz. Itu kalau mulut bukannya famun ya? Nah, iya. Mulut itu bisa fa, fa bisa fam. Ya. Jadi ada dua ini. Ada dua bentuk. Baik. Bisa fa, yaitu fu tadi, bisa fam. Sama. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan, Ustaz. Tafadhol. Itu, Ustaz, yang zu malin itu kan yang pokok kan zunya, Ustaz. Terus yang ya, depannya, Ustaz, yang abuka, ahuka, hamuka, wafuka itu, apakah yang k-nya itu juga masuk atau hanya tidak betul. K-nya ini tidak masuk gitu. Jadi K-nya ini bebas mau apa saja nanti gitu. Yang penting ini adalah ini tadi. Fu-nya gitu ya, fu-nya. Kemudian hamunya. Kemudian ahunya yang penting dan ini abunya betul ya. Sama seperti ini. Sama seperti zu ini, betul. Ya. Jadi K-nya ini bukan bagian dari itu sebetulnya ya, ini sekedar menunjukkan contohnya gitu. Karena memang kata ini ya, kata asmaul khamsah ini harus diiringi dengan huruf atau dengan isim yang lain gitu. Nanti kita akan jelaskan setelah menjelaskan yang jamak muzakkar salim gitu. Ala kulli hal jelas ya bahwa
yang namanya al asmaul khamsa ini ya, ini yang poinnya abu, aku, hamu, fu dan zu. Baik. Ada pertanyaan lain? Banyak, Ustaz. Tafadhol. Kalau aku itu kan aslinya kan ah doang gitu ya. Itu ya, kalau aku itu berarti jamak atau bagaimana? Bukan. Bukan sebagai jamak. Nanti memang ahu ini kalau disambung, makanya saya bilang tadi asmaul husna ini harus disambung dengan kata lain itu. Nah kalau disambung baru ada nanti wawunya. Gitu. Ya. Ini memang makanya saya bilang asmaul husna ini adalah khusus, istilah khusus dengan hukum atau ketentuan khusus. Gitu. Ya. Tapi ahu ini bukan maknanya jamak, karena jamaknya kan ikhwan. Ya. Ahu ini satu orang. Gitu. Baik. Jelas? Nanti kita jelaskan ya. Cuman poin ini jelas Pak Ridwan, Pak Imtub? Allah fa'im nasat. Nah, sebetulnya ini sekedar informasi ya. Sebetulnya isim yang 5 ini ada 6. Ya. Isim yang 5 ini ada 6. Yang keenam ini maksudnya jadinya asmaus sittah gitu. Baik. Cuman yang keenam ini diperselisihkan gitu. Apakah bagian dari sebagaimana isim yang 5 ini atau bukan gitu. Yang keenam ini juga kalau di jurumiyah tidak disebutkan karena apa? Karena kalau yang keenam ini agak ini agak jorok ya. Jadi yang keenam ini adalah Hanuka. Ya, Hanuka. Hanuka itu apa artinya? Hanu itu artinya ini. Kemaluan perempuan. Ya. Hanu itu artinya kemaluan perempuan. Ya. Makanya tidak disebutkan di jurumiyah. Karena jurumiyah ini untuk ibtidaiyah yang untuk dasar untuk anak-anak gitu. Ya. Ustaz. Apa? Jadi ini... tapi ini tidak disebutkan. Apa? Apakah ini Asma'ul Husna ini teori dari Ibnu Jurum atau sudah ada sebelumnya, Ustaz? Bukan, ini bukan teori Ibnu Jurum. Ini teori yang dimiliki oleh bangsa Arab. Bangsa Arab punya ketentuan seperti ini. Ya. Jadi semua yang ditulis di sini ini bukan kreasi Ibnu Ajurum, bukan. Ini adalah teori yang dimiliki oleh orang Arab zaman dulu, kemudian dibukukan gitu. Dibukukan, disistemasikan oleh Ibnu Ajurum dan para ulama Nahu. Okay. Baik. Jadi ini bukan kreasi Ibnu Ajurum. Jelas, Pak Ikhwan? Ustaz, tanya Ustaz. Tunggu. Ini Ustaz berkaitan dengan tadi Asmaul Husna. Wow itu kan merupakan ada karena ada sambungannya. Asmaul Khamsa. Asmaul Khamsa. Kan wow itu ada berdasarkan ada sambungan huruf kaf itu. Misalkan abuka itu kan sebetulnya asalnya abu, abun. Iya, nah, abun. Kemudian ya, aku, ahuka, ahun. Hamuka, hamun ya. Gitu. Nah, kalau fu ya. Dan zumalin itu kan satu huruf itu asal dasar katanya apa tas? Wow itu bukan. Kan ada huruf fa. Iya. Kalau itu sebetulnya memang fu itu harus dalam kondisi nyambung gitu. Ya. Kalau tidak biasanya jadi famun, fam. Famun ya. Termasuk juga zu gitu. Zu itu ya apa artinya harus disambung gitu zu itu ya. Karena zu itu kan artinya yang punya gitu, yang punya apa gitu. Harus mau tidak mau disambung. Jelas? Naam, Ustaz. Jadi sebetulnya semuanya memang harus disambung gitu. Terlepas nanti bentuk tunggalnya seperti apa atau bentuk yang tidak disambungnya seperti apa, nanti kita jelaskan itu beda-beda ya. Ala kulli hal semuanya memang harus disambung, entah itu dengan ka huruf
maksudnya huruf di sini, maksudnya ini sebenarnya isim ya. Cuman maksud saya huruf itu adalah ini satu huruf atau dengan ini apa banyak huruf ini mal ini kata. Baik. Jelas, Pak Anfal? Lagi, Ustaz. Nah, Ustaz. Lagi, Ustaz. Lagi. Tanya lagi, Ustaz. Ada sebetulnya ada kata zawi itu ada hubungannya dengan zu ini enggak, Ustaz? Zawi. Iya, betul. 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 Zawi itu ada hubungannya dengan apa? Zu ini. Ya. Baik. Nantilah kita akan coba jelaskan ya. Baik. Di apa? Di selanjutnya gitu. Sekarang kita coba jelaskan dulu ini ya, yang wau kaitannya dengan rofa gitu ya. Jadi kita mengetahui para ikhwan sekalian bahwasanya yang namanya apa? Yang namanya rofa itu ya. Tadi zawi itu jamaknya ya. Kalau Pak ini penasaran, Pak ini siapa? Pak Andi Malik ya? Iya, Pak Andi. Jadi Andi Ma'ruf, Pak Andi Ma'ruf. Jadi zawi itu adalah jamaknya. Baik, zawi. Ya, jamak dari zu. Yang jelas wawu ini menjadi ciri bagi rofa di dua tempat. Yang pertama adalah di jamak muzakkar salim. Sebagaimana alif itu menjadi ciri di musanna, di isim yang dua, maka yang namanya wawu ini menjadi ciri di jamak muzakkar salim yang banyak. Ini kurang lebih para ikhwan sudah paham ya, sudah bisa membayangkan ini apa contohnya gitu ya. Baik. Nah, kita contohnya misalkan kita tulis ini al-muslimuna. Ya. Al-muslimuna ya, orang-orang Islam yadhabuna, mereka pergi yadhabuna atau yajtami'una yajtami'una, mereka berkumpul di Mekah, yajtami'una fi Mekkata. Kullu sana, setiap tahun. Baik. Al-muslimuna yajtami'una fi Makkata kullu sanatin. Kaum muslimin, orang-orang Islam berkumpul mereka di Mekah setiap tahun untuk haji gitu. Momen haji. Nah, al-muslimuna ini kita tahu posisinya sebagai apa para ikhwan? Mubtada, Ustaz. Bukan, posisinya, posisi mubtada. Kalau disebut mubtada. Posisi itu maksudnya adalah mubtada gitu ya. Mubtada. Nah, kalau mubtada pasti apa? Rofa. Pasti rofa. Baik. Nah, kalau rofa pilihannya 4, dhamma, alif, wau, nun. Kenapa ini yang dipilih adalah wau, al-wau? Ya, karena dia apa? Dia jama muzakkar salim ya. Dia jama muzakkar salim bentuknya itu ya. As-salimi. Baik. Jadi inilah maksud dari penyampaian Ibnu Ajurum soal apa? Soal ciri yang ketiga wau. Ya. Kalau di Quran bagaimana contohnya banyak ya. Baik. Kita akan
ayat farihal mukhallafun. Ayat ini ya. Atau lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun ya. Atau walau karihal mujrimun. Kita ini yang sering kita baca. Bismillah. Baik. Walau karihal kafirun misalkan ya. Ya, ayat ini ya. Lihat, nah di sini. Ya. Eish. Kenapa ini? Masuk otomatis. Jadi bahasa Inggris otomatis ya? Sepertinya. Aduh. Aduh. At-Taubah ayat 32. Baik, nah ini dia. Nah, di sini kita kan yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim. Afwah ini jama' dari fu ya. Ya, fu. Ya. Wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun ya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Akan tetapi Allah tidak menghendaki selain apa? Selain menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai gitu ya. Baik. Jadi al-kafirun, kariha ini artinya benci, tidak menyukai, kafirun orang-orang kafir. Nah, kafirun di sini kita katakan sebagai apa? Sebagai fa'il. Karena ini adalah fi'il ya. Kata kerja atau tindakan kejadian. Nah, kafir ini adalah fa'il. Kalau fa'il pasti apa, Pak Rihwan? Kalau fa'il pasti apa? Kalau fa'il pasti marfu. Ya. Kalau fa'il pasti rofa. Kalau rofa, pilihannya 4, domah alif waunun. Kenapa ini yang dipilih adalah wau? Jamak muzakkar salim. Karena dia jamak muzakkar salim. Ya, jadi setiap kali ada jamak muzakkar salim sebagai fa'il pelakunya atau sebagai mubtada yang di awal ya. Ini jamul muzakkar salim. Baik. Jelas Pak Ikhwan? Baik tuh. Baiklah, ya. Ada pertanyaan silakan. Bertanya Ustaz. Tafadhol. Nah, itu tadi kan disebutkan jin ya. Kalau jin itu masuknya muzakkar apa muannas Ustaz? Nanti kalau menjamaknya bagaimana? Apa? Jin itu masuknya muzakkar atau muannas Ustaz? Nanti kan menjamaknya bagaimana? Iya. Jin itu muzakkar ya. Jin itu muzakkar. Baik. Dan jin itu mufradnya adalah jan. Jadi jin itu menunjukkan kepada jenisnya gitu. Baik. Jin itu menunjukkan pada jenisnya. Sama. Dan nanti mufradnya itu adalah al-jan, ya. Jan, jin itu kan para ulama mengatakan jin itu
dari kata jim wanun gitu ya. Jim wanun itu menunjukkan kepada al-khofa. Ya. Khofa itu artinya tersembunyi. Taib. Khofa itu artinya tersembunyi atau la yazhar, tidak kelihatan. Taib. Seperti kata majnun. Jim dan nun itu kan. Jadi jim, nun, nun itu para ulama tadi mengatakan al-khofa wa adamu zuhur. Ya. Tersembunyi dan tidak kelihatan. Majnun, majnun itu karena apa? Karena akalnya terhalang, gitu ya. Baik, akalnya terhalang. Sebagaimana jin fisiknya terhalang, tidak kelihatan. Atau junnah. Junnah itu artinya perisai. Ya, junnah itu artinya perisai. Perisai itu kan menghalang, ya. Atau janin. Ah, kata janin. Janin itu kan ini apa yang tersembunyi di dalam perut, betul? Jadi jin itu adalah jenis. Ya. Dan jin itu juga sebetulnya jamak. Baik. Dari apa? Dari kata jinni. Ya. Jinni itu muzakkar ya. Jin itu laki-lakinya. Kalau perempuan jin jinni ya. Tamam? Jadi itu daripada jin. Ya. Jin itu sebetulnya dikatakan jamak juga. Ya. Dikatakan jamak juga jin itu. Taib. Mufradnya adalah jinni atau jinni ya. Tamam? Jinniun. Jinniun itu muzakkar. Kalau di kita kan jinni itu perempuan. Jinni oh jinni. Yeah. Tapi kalau perempuan jinni ya. Taib. Itu berarti jamak taksir. Jinnun. Jin. Iya betul. Jamak taksir. Ya. Tamam. Ada pertanyaan lain? Taib. Jadi itu makna dari mana daripada jin ya. Taib. Tadi kalau jan tadi bisa juga jan itu ya, tadi jan itu sebenarnya jin, jan itu jin, istilah dari jin, jan, jin, jan, jun. Taib. Ada pertanyaan lain Pak Rehwan? Jadi ini makna daripada wawu sebagai ciri bagi rofa di jama muzakkar salim. Nah sekarang bagaimana dengan asmaul khamsah, dengan isim yang lima. Baik. Dengan isim yang lima. Atau kita coba coba tambah kembali ya. Contoh tadi yang jama muzakkar salim. Kita buka An-Nisa ayat 162. An-Nisa ayat 162. Baik, nah di sini katakan lakinir rasikhuna fil ilmi minhum ya, wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika. Nah ini juga sama ya, ar-rasikhun wal mu'minun. Nah ini sama-sama rofa. Baik, ar-rasikhun itu sebagai mubtada, nanti ada penjelasannya. Wal mu'minun itu juga sama. Nah itu dengan apa, dengan, tapi kalau al-mu'minun itu nanti atof. Mu'minun dan rosihun itu sama-sama rofa. Dengan apa? Dengan dommah. Dengan wawu. Ya. Rofa dengan wawu.
Kalau ditanya kenapa dengan wawu, karena ini bentuknya adalah jamak muzakkar salim. Itu Pak Rehwan, jelas? Jelas, Ustaz. Baik, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir sebelum kita ini akhiri, yang terakhir adalah asmaul khomsah. Ya. Nah, tadi contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka dan zumalin. Ya. Contoh kalau di dalam ayat apa? Ayat Quran misalkan wa abuna syaikhun kabirun. Baik, itu dalam surah Yusuf kalau tidak salah ya. Wa abuna syaikhun kabir. Soal khusus ayat 23. Jadi katakan qolata la naski hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Baik. Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya gitu. Wa abuna syaikhun kabir, dan sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Ini kaitannya dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Nah, kata di sini dikatakan abuna syaikhun kabir. Abuna ini mubtada, dan dia kalau mubtada rofa. Kemudian kalau rofa pilihannya 4, domah alif wawu. Kenapa yang dipilih adalah wawu? Kita bilang karena dia adalah asmaul khamsah, termasuk ke dalam isim yang 5. Ya. Nanti banyak contohnya ya. Baik. Apa di dalam ayat Quran contoh misalkan min haitsu amarahum abuhum, abuhum itu juga sama pakai wawu. Wa innahu lazu ilmin, nanti ya. Kalimat zu dan inni ana akhuk. Dan seterusnya gitu. Nanti kita akan temukan di ayat-ayat Quran al-asmaul khamsah, isim yang 5. Jelas, para ikhwan, paham dong? Paham, no, sir. Dan ini semua tidak menunjukkan pada jama ya. Isim yang 5 ini tidak menunjukkan kepada jama. Baik, tapi justru menunjukkan kepada tunggal. Hanya saja mereka menggunakan bentuk wawu, ya, bukan domma. Baik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nahtim bi kafarati majlis. Subhanallahumma rabbi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ayo.